Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan hobi manusia yang mana pun berada? Pada video kali ini saya akan membuat sebuah bonsai dari bahan bougainvillea Singapura. Jadi bahan ini saya dapat, sebenarnya bahan ini besar, cuman seiring berjalan waktu kan bahan ini mengalami keropos pada batang utamanya, sehingga hanya menyisakan bahan seperti ini gitu. Jadi daripada ini terbuang dan mati sia-sia, saya coba akan membuat sebuah bonsai. Kalau dari kita lihat dari bentuknya, ini cocok dibuat keskip ya, karena saya tertarik dari bentuknya, liukannya seperti ini ya. Nah, mungkin itu saya tanam seperti ini posisinya, ini. Oke, sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe dan like video ini serta komen di kolom komentar. Oke, selamat menyaksikan. Jadi seperti ini ya posisinya kawan-kawan. Ini setelah kita naikkan ke dalam pot, jadi posisi sementara seperti ini nantinya. Ini posisi depannya, atau seperti ini juga bisa posisinya. Jadi ini hasil akhir sementaranya kawan-kawan ya, sambil kita nunggu nanti tumbuh tunas-tunas baru ya. Oke, demikian video ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua, dan menjadi motivasi kawan-kawan untuk membuat bonsai. Jika materi video ini masih banyak kekurangan, mohon
kritik dan sarannya, sertakan di kolom komentar. Dan sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya. Salam bonsai dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.